Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat bertemu kembali kita di saluran YouTube Eforia National. Hari ini saya nak kongsikan cara-cara memasak nasi dagang Kelantan ya. Resepi mak mertua. Okey, kita sediakan bahan-bahan iaitu beras, nasi dagang. Beras ni beras khas ya. Bahan-bahan lain, halba. Sedikit halba ya. Halia yang dipotong mencis dan bawang merah dipotong ya. Seterusnya kita rendam kita sukat sebanyak 3 cawan rice cooker beras nasi dagang dan kita rendam semalaman ya. Malam ni nak tidur kita rendam, besok pagi boleh dah nak buat. Okey, sudah cukup semalaman, kita buka tengok dan toskan ayak lah. Beras ni dia agak keras ya, kalau rendam tak cukup 6-7 jam memang masak ambil masa lama lah. Seterusnya kita toskan beras tu dan panaskan pengukus. Kita boleh mula mengukus lah. Kita mengukus selama ambil masa lama lah. Dia berperingkat, mula-mula selama setengah jam. Ya, buatkan lubang di tengah dan api tinggi ya. Api kalau rendah dia lambatlah. Dan kita sediakan santan pekat ya. Santan pekat ni masukkan air. Santan ni saya beli dalam RM2. Masukkan sedikit garam, bancuh dengan air ya. Dan ini kukusan yang kali yang pertama lah. Sebab kita kena kukus 2 kali ya. Dan kita cukup 30 minit. Buka tengok tudung. Boleh kita kacau-kacau sekata. Kita kacau beras pulut tu. Ya, kena kacau sikit lah. Sebelum tu jangan lupa kita masukkan 1 helai daun pandan ya. Dalam pulut tu. Untuk bau yang lebih wangi lah. 1 atau 2 helai daun pandan ya. Dan boleh kita siramkan dengan santan cair tadi ya, santan pekat yang tinggi tambah air dia jadi cair sikit ya. Jangan sebab kukusan yang pertama santan cair, kita guna santan yang cair sikit, nanti kukusan yang kedua santannya pekat sikit lah. Okay, kita gaulkan santan tu bagi sebati lah. Kalau nak bagi elok tu angkat lah. Angkat dan kita gaul di dalam periuk yang berasingan. Tapi saya guna sekali harung lah, bagi mudah kan. Dan masa ni boleh nak masukkan bahan kita sedia tadi, bahan hiris iaitu halia dan juga bawang merah. Dan jangan lupa halba, kalau tak masukkan halba memang tak jadi ya. Okey, kita gaul-gaulkan dan buat lubang jugalah. Boleh tutup balik ya. Dan kita kukus lagi selama sebelum nak kukus tu, kita boleh siram lagi sekali santan tu lah. Siram di atas untuk nak bagi dia lebih lembut ya. Cepat masak lah ya. Ini kita kukus lagi selama lebih kurang 20 minit. Ya. Angkat tengok dah lain ya. Dia punya beras tu dah masak. Dah kembang sikit ya. Bandingan yang mula-mula tadi ya. Nah, ini dah kembang sikit. Dan pertuanya kalau beras ni tak mau nak kembang elok, boleh tambah rinjis dengan air masak. Sedikit air masak, kita boleh tambah rinjis atas itu. Dia akan masak elok. Sebab beras ni memang keras ya. Sebab saya pun tak tahu kenapa beras ni keras. Kalau kita campur sendiri, dia lembut sikit ya. Ini sebab beras ni adalah beras yang beras khas lah. Beras nasi dagang asli ya, yang daripada Kelantan ya. Kita boleh beli di, kalau di Alostar boleh dapat di Pekan Rabu lah. Pekan Rabu ada jual ya. Tempat lain tu saya tak tahulah. Okey, ni kali kedua kita masukkan santan pekat kotak ah. Santan pekat ni boleh guna kara ataupun cak ayam lah. Saya guna cak ayam. Santan dia pekat elok. Dan kita gaulkan, gaul-gaulkan lah. Dan kalau rasa tak
Tak apa nak tu kita gol dalam apa bekas yang basingan kita, dan kemudian tuang semula dan kukus baliklah selama sehingga betul-betul kukus ni dalam 15 minit sehingga beras tu masak dan kemang elok lah. Sebab kalau beras tak masak dia akan mentah. Dikira dah masak ah. Peringkat ni kita nak tambahkan cabai apa? Ni orang Kelantan dia akan masukkan cabai cili api ya, cili api hijau. Boleh taburkan atas beras tu ya. Okey, pulut kita dah masak. Sekarang saya nak tumis untuk penyediaan bahan kari ayam lah. Ni bunga cengkeh, bunga lawang, kayu kulit, kayu manis semua kita tumis ya, bersama dengan bawang besar yang dikisar lah. Guna kira-kira bawang besar ni satu labu, bawang besar ataupun bawang merah juga 5 labu lah. Kita tumis hingga bawang tu naik kekuningan, kemudian kita campurkan serbuk kari ayam dalam 5 sudu besar, serbuk ketumbar 1 sudu besar dan serbuk cili 1 sudu besar. Jangan lupa masukkan 1 sudu besar rempah kari. Saya guna kurma, rempah kurma. Ini untuk kelainan lah, rasa yang kelainan, rasa yang macam lebih sedap lah ya. Kemudian kita tumis lah bersama dengan bahan-bahan tadi ya, hingga naik minyak ataupun pecah minyak lah dah. Okey, dan jangan lupa kita cuci-cuci mangkuk yang kita guna tadi ya, untuk dan kita tuang, kita tambahkan air sedikit lah, tambahkan air dan tumis hingga kering serta dah tu sudah naik minyak, naik minyak, pecah minyak. Kemudian masukkan ayam lah. Ayam ni boleh dipotong kecil, ni saya potong besar sebab saya suka angkat tongkol-tongkol yang ni. Dan ayam tu kita boleh perap sikit dengan garam kunyit lah. Garam kunyit ya. Lebih kurang 30 minit. Kemudian masaklah atas api ni hingga ayam ni kecut. Keluarkan air ya. Kemudian masukkan sedikit air. Satu cawan ke setengah cawan. Dan kita biarkan kering ya. Kena sedia saya kacau sebab dia akan hangus di bawah tu, di permukaan periuk. Ini sudah pecah minyak. Masukkan satu keping asam gelugur. Sedikit gula. Satu sudu gula. Dan sedikit garam ya. Tengok cantik lah dia punya warna. Tengok pun tu memang sedap. Lama tak makan. Memang teringin sangat. Saya tak balik Kelantan lama. Jadi kena masak sendiri. Jangan lupa masukkan gula Melaka ataupun gula nis. Kemudian masukkan santan. Santan pekat. Ini saya guna santan yang beku lah. Ya. Boleh guna santan santan yang baru beli pun boleh. Santan yang dibekukan pun boleh. Santan kotak dia kurang sedap lah. Tapi dia nak santan segar. Santan segar yang dibekukan boleh ataupun yang belum dibekukan. Semua boleh guna atau santan daripada pokok. Saya tambahkan kerisik. Masukkan sedikit kerisik untuk memekatkan kuah dan aroma yang lebih sedap.
Nih, gulai ayam nih kalau kita makan ayam tuh sampai dah tak cukup, boleh tambahkan dengan masukkan sedikit cili, beberapa tangkai cili api ya, untuk lebih rasa pedas lah. Dan sebagai hiasan pun boleh. Okey, tengok kita dah siap masak di sini. Masukkan sedikit perasa kalau suka. Tadi saya masuk gula, dia ada masa rasa manis ya. Cuba kena balancekan dengan masin dan manislah, dia kena sedikit manis rasa ya. Dan tadi saya cakap kita boleh masuk, bila kita makan ayam ni dah nak habis, kita boleh tambah dengan telur ayam rebus ya. Atau boleh masukkan sekali bila kita masak ni, boleh campurkan ayam dan telur rebus. Telur ayam rebus. Ini sudah masak ah. Kita punya kari dah masak, memang sedap sangat. Selamat mencuba. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf sekiranya ada tersalah dan tersilap cakap dalam mengendalikan rancangan YouTube saya.